Assalamualaikum semuanya. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan membuat tutorial cara membuat linting rokok manual dari paralon. Seperti biasa, kita akan potong dulu di sini, habis itu dipanaskan. Setelah dipanaskan, kita akan membuat lembaran dulu dengan cara ditekan-tekan kayak gini, pakai keramik atau apa aja yang penting bisa lurus nanti. Terus ditekan-tekan sampai rapi. Begini hasilnya setelah jadi lembaran lurus. Habis itu akan saya potong. Nah, ini sudah saya potong. Lebarnya 12,5. Panjangnya 15 cm. Nanti di sini akan membuat garis tengah. Panjangnya 9 cm. Ini untuk ukuran rokok surya. Panjangnya rokok surya. Nah, ini 9 cm sudah saya kasih garis. Nanti dipanaskan lagi, habis itu ditekuk. Ini sudah panas, dibersihkan dulu. Kita paskan garisnya, habis itu ditekuk. Kayak gini caranya, dibuat serapi mungkin, kanan dan kiri sama prosesnya nanti. Setelah ditekuk dua-duanya, hasilnya kayak gini. Nanti di sini saya akan lubangi, saya akan buat garis terlebih dahulu biar bisa rapi nantinya. Begini garisnya kira-kira. Nah, nanti di sini dilubangin sama, kanan dan kiri dilubangi sama. Ini hasilnya setelah dilubangi. Di sini saya sudah siapkan besi. Ini masuk ke sini. Nanti cara kerjanya tinggal didorong kayak gini. Saya juga sudah siapkan plastik ini. Saya ambil plastiknya nanti. Plastik ini lumayan tebal. Saya akan potong 9 cm, sama kayak yang ini.
Nah, ini sudah saya potong. Ini masukin ke sini nanti. Di sini saya kasih pembatas biar enggak lari-lari besinya nanti, kanan kirinya biar bisa lurus. Ini hasilnya, sisi pinggirnya sudah saya potong biar enggak terlalu panjang. Hasil akhirnya kayak gini. Masukin, habis itu tinggal pengeleman plastiknya nanti. Saya ngelemnya kayak gini. Ini sudah finish ya, tinggal dipraktekin, diuji coba. Saya akan langsung uji coba. Dipasang dulu kabusnya. Habis itu pasang tembakaunya. Dikira-kira aja, disesuaikan dengan kebutuhan. Dirapikan, ditekan-tekan. Karena saya belum pernah ngelinting, jadi ini ngelintingnya juga masih belajar. Ini sudah siap, dibersihkan dulu tepi-tepinya. Ini lebihannya dibersihkan. Ini kertasnya saya kasih lem di luar biar lebih mudah nanti. Jika Anda suka dengan video yang kayak gini, silakan like, subscribe, dan komen ya. Ini sudah jadi ya, belum rapi tapi emang masih belajar. Yang penting mantap.